Saya pernah satu asrama dengan orang Palestina. Saya tanya langsung, bagaimana keadaan keluargamu di sana? Apa kata dia? Satu asrama dengan saya ketika sama-sama kuliah, Abdul Somad. Seandainya mereka bunuh kami, sudah lama kami mati. Tapi mereka tidak ingin kami mati. Mereka datang ke rumah kami, mereka pecahkan tempat air, mereka buat kami kehausan setengah mati. Mereka ambil dengan senjata laras panjangnya, mereka pecahkan tempat-tempat minyak zaitun, karena mereka tahu kami tak dapat hidup tanpa zaitun. Mereka hancurkan sawah, mereka hancurkan sawah gandum, makanan pokok kami. Mereka ingin membuat kami setengah mati, tapi kami tak akan meninggalkan negeri ini sampai satu saja, Ish Kariman, hidup mulia, Palestina merdeka, au mut syahidan, atau mati sebagai orang yang syahid. Maka ada sesuatu yang mengerikan tapi sekaligus membanggakan. Pemerintah asing, Amerika, Eropa mengadakan survei, apa cita-cita anak Palestina? Di tempat kita, cita-cita ingin menjadi dokter, cita-cita ingin menjadi advokat, cita-cita ingin menjadi pengusaha sukses. Tapi cita-cita anak Palestina, lebih 90% cita-citanya ingin menjadi seorang yang mati syahid.